Nurul Hidayat, pemilik hotel Nurul Hidayat. Proses kurban hari ini di sini seperti apa sebenarnya, Bang? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini hari kejuruan Metar menyalurkan kurban sebanyak 1.000 ekor kambing dan 20 ekor lembu, yang mana kurban ini tidak hanya dari perangkat adat kejuruan Metar, tapi ada juga dari keluarga kita yang berkurban dari Brunei Darussalam, dari Malaysia, dari Johor, dan mereka berkorban di kejuruan Metar Bilad Deli. Nah, dan ini disalurkan kemana aja, Bang? Ini kita salurkan terutamanya ke wilayah adat kejuruan Metar Bilad Deli, dan kita juga ada sebahagian kita berikan kepada kaum muslimin yang minoritas di Tanah Karo. Nah, untuk 1.000 ekor kambing ini, itu disalurkan kira-kira dapat berapa warga yang menerima itu, Bang? Kalau untuk berapa warga yang menerima, kita ada pos, ada kita buka kupon, 150 kupon, ada yang dapat 2 ekor lembu, ada yang dapat 1 ekor lembu, ada yang dapat 5 ekor kambing, ada yang dapat 10, ada yang dapat 20. Nah, seperti itulah, Bang, banyaknya, dan itu nanti mereka yang kuliti, mereka yang bagi-bagikan kepada masyarakat. Selain 1.000 ekor kambing tadi, kita ada lembu juga, Bang, yang dikurbankan. Ada lembu. Lembu itu juga kita berikan seluas-luasnya kepada masyarakat adat kita. Berapa banyak ini, Bang, yang lembu? 20 ekor, Bang. Bang, kira-kira berapa hari kita buat kegiatan ini, Bang? Kegiatan ini satu hari full di sini. Kita bagikan ini hari, kita targetkan harus habis semuanya. Satu hari ya, Bang? Satu hari. Berapa pekerja, Bang? Kita apa, Bang? Di sini kita untuk lima di belakang, satu itu petugas 4 orang. Ya, ditambah lagi dari perangkat adat kita yang membantu untuk mengatur bagaimana kelancaran acara ini. Bang, kejuruan Metar Bilad ini apa maksudnya? Kejuruan Metar Bilad Deli ini adalah kerajaan masa lalu. Posisinya sama seperti Kesultanan Langkat dan Sahara. Oh, dia posisi dulu rajanya di mana, Bang? Ah, kerajaan ini berpusat dulu di Mabar, ya. Wilayahnya itu Percut, Mabar, Tanjung Mulia,
Belugu. Dia Melayu juga tuh? Melayu, jelas kita Melayu. Karena kita secara historis, kita satu moyang sama Kesultanan Demak. Berarti seingat tahu, ini balik lagi Bang, berarti 1000 ekor ini dari warga atau dari semua? Kerjaan. Ah, jadi ini kita dapat dari kolega-kolega kita, dari keluarga-keluarga kita, dari jatuh-jatuh kita yang ada sekarang bermukim di luar negeri. Mana aja tuh Bang Kirill? Dari di Singapura, Johor, baru Malaysia, itu mereka mempunyai perusahaan. Ada dua perusahaan kita di sini, perusahaan dari perusahaan Malaysia dan perusahaan Singapura. Yang kita sebagai penyalur karena mereka keluarga daripada kunjungan meter. Bang, kira-kira di sini udah berapa orang udah masih kejuruan meter ini? Di Medan ini ada masih berapa orang jumlahnya? Kata gitu. Oh, kalau untuk masyarakat adat kita yang terdata sama kita sekarang ini 2700 orang. Dan belum sini di sini, Bang. Masyarakat adat kejuruan meter Belanda ini yang berdomisili di wilayah adat kejuruan meter Belanda yang terdata sama kita. Korban ini nggak hanya orang ini aja, semua umum juga di. Umum. Kita kasih secara umum. Yang terutama kita utamakan adalah masyarakat adat kejuruan meter, adat masyarakat adat. Selebihnya tetap kita kasih keluar sampai ke Tanah Karu, ke Langkat juga kita kasih. Dan aku tahunya ini Bang, hampir tiap tahun dulu di Ponpes Mencirim juga ada pernah aku liput ini Bang. Oh iya. Ini juga ya Mas. Itu kita ada juga, cuman langsung datuk kita yang di sana. Oh. Kita tetap 3 tahun itu kita buat di sini. Oh.